Oke, jadi pada video kali ini tuh kita main-main lagi ke Anitrend atau anime trending, dan kali ini tuh aku mainnya ke akun Twitter dari Anitrend itu sendiri karena memang di versi akun Twitternya ini tuh lebih cepat update-nya daripada versi yang ada di webnya Anitrend itu sendiri. Nah, kali ini tuh kita ngebahas mengenai anime terbaik untuk musim Fall 2021, dan seperti yang sudah kalian lihat, anime dari Miruko-chan itu menempati posisi pertama untuk anime terbaik musim Fall 2021, disusul dengan Mushoku Tensei 86 dan Komisan Cannot Communication. Dan untuk Tag of Destiny itu sendiri mendapatkan posisi kelima. Nah, jadi tak hanya menjadi anime terbaik untuk musim Fall 2021 berdasarkan Anitrend, anime dari Miruko-chan ini tuh juga mendapatkan beberapa penghargaan lain seperti female karakter terbaik itu dimenangkan oleh si Miko, dan untuk ending terbaik juga dimiliki oleh anime dari Miruko-chan kali ini untuk musim Fall 2021. Dan untuk openingnya sendiri itu menduduki peringkat kedua, kalah sama openingnya dari 86, karena memang openingnya dari 86 itu, anime 86 itu memang kece banget, dan itu memang terbaik sih untuk musim Fall 2021 kali ini. Dan tak hanya endingnya, anime dari Miruko-chan ini itu juga mendapatkan penghargaan sebagai anime misteri dan psychological terbaik untuk musim Fall kali ini, dan juga ditambah satu lagi penghargaan untuk anime terfavorit untuk genre supranatural, dan itu dimenangkan oleh animenya dari Miruko-chan gitu. Dan ya, jadi ada setidaknya 5 penghargaan yang diambil atau diterima oleh Miruko-chan untuk musim Fall 2021 ini berdasarkan Anitrend, dan votingnya berdasarkan anime trending gitu kan. Dan ya, dengan banyaknya penghargaan seperti ini, harusnya Kadokawa bisa lah ngebuat yang namanya season kedua dari animenya Miruko-chan, karena memang juga sudah ditwist kan di episode ke-12 kemarin, di episode terakhir, beberapa plot yang bisa diadaptasikan untuk season keduanya. Sedangkan untuk manganya sendiri itu kan masih lanjut banget tuh, sampai di chapter 39, yaitu bakalan berfokus kepada Rockwheel dan beberapa karakter baru yang bakalan nimbul seperti Sidorum, terus beberapa karakter yang bakalan terlibat di season keduanya atau di arc-nya saat melawan Rockwheel tersebut. Dan itu bakalan menjadi apa ya, sebuah arc yang benar-benar misterinya itu bakalan lebih terasa daripada season satunya gitu. Dan ya, yeah, jadi selamat untuk Miruko-chan dan Miko yang menjadi anime terbaik berdasarkan Anitrend untuk musim Fall 2021 gitu. Dan ya, jadi berharap sih season kedua dari animenya Miruko-chan ini tuh bisa digarap lah gitu kan, harapan kita semua sih. Dan ya, kayaknya video kali ini tuh cuman mau ngomongin itu doang. Dan ya, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.